Selamat jumpa lagi semua. Berawal dari sering lihat postingannya Mas Erik Sukamti, akhirnya gue datang ke sini, ke Tumpeng Menoreh yang berada di daerah Desa Ngargi Retno, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Tempat ini suatu wilayah perbukitan Menoreh yang kalau pagi hari kita bisa lihat pemandangan sunrise yang indah banget. Bisa kelihatan beberapa gunung juga kalau cuacanya emang lagi bagus. Ada Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Gunung Sumbi. Sebagai penggagas utama Tumpeng Menoreh ini yaitu Mas Erik, terus dibantu sama warga setempat yang biasa disebut dengan kawasan Gelang Projo. Nah, Gelang Projo itu satu singkatan atau sebutan untuk pemuda-pemuda daerah Magelang, Purworejo, dan Yogyakarta. Untuk tiket masuknya Rp50.000, udah dapat voucher makan Rp25.000. Karena di tempat ini emang udah ada tersedia restorannya yang masakannya itu dimasak sama ibu-ibu setempat. Nah, jadi masakannya juga masakan rumahan ala desa setempat. Jadi dijamin gak bakal kelaparan. Bisa juga cari yang hangat-hangat, ngewedang misalnya. Karena di sini hawanya emang dingin banget. Nah, sekarang kita lihat aja gimana bagusnya Tumpeng Menoreh ini. Ini makan. Oh iya, sebelumnya mohon maaf kalau ada beberapa informasi yang kurang tepat. Nonton sampai habis ya. Terima kasih.